Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, apakah mimpi dapat dipercaya? Mimpi tiga. Pertama, ilham dikirim oleh Allah melalui malaikat. Yang kedua, waswasatu syayatin, bisikan setan. Makanya sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amu. Qul huwallah wa bil falak wa bin nas al-fatihah, tiup ke tapak tangan, hembus, sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Miring ke arah kanan. Ikuti sunnah-sunnah. Berwudu dulu bagus. Apalagi sholat sunat witir sebelum tidur. Baik. Supaya jangan diganggu setan. Ada lagi mimpi yang ketiga. Al-Ghasu Ahlam. Bunga-bunga tidur. Proses berpikir siang. Tidak selesai terbawa. Berlanjut di tengah malam. Bagaimana membedakan mimpi itu datangnya dari Allah atau dari setan? Mimpi yang menakutkan. Mimpi tidak baik. Maka ketika itu langsung baca ta'awuz, bertiup ke sebelah kiri dengan sedikit air ludah. A'udzubikalimatillahi tammati, a'udzubillahi samil alim minasyaitan rajim, a'udzubikalimatillahi tammati minkulu syaitan wa hamati wa minkulu anillam. Ke arah sebelah kiri. Kalau mimpinya baik, mimpi ke Makkah, mimpi berjumpa ulama, mimpi melihat taman yang indah. Ada kitab khusus tentang takwil mimpi ditulis oleh Imam Ibnu Sirin, namanya Tafsir Ahlam, takwil mimpi.